Mantan pelatih Manchester United Sir Alex Ferguson menilai skuad MU saat ini masih membutuhkan pemain dengan posisi sebagai striker. Dilansir dari Sky Sport, Alex Ferguson merasa MU membutuhkan pencetak gol reguler lainnya untuk meringankan tugas Rashford. Saya tidak berpikir bahwa Rashford adalah seorang striker. Dia adalah pemain yang beroperasi di sisi kiri. Penyelesaiannya selalu bagus, tendangannya selalu terjaga. Hal ini yang membuat penampilannya selalu baik. Sayang tim ini selalu bertumpu pada pemain tersebut. Kami seharusnya bisa melakukan dengan tambahan pemain yang memang sebagai striker, ujar mantan pelatih berusia 81 tahun tersebut. Diketahui Rashford tampil baik bersama MU. Ia telah mencetak 17 gol dari 19 penampilannya bersama MU di semua kompetisi. Jika ditotal secara keseluruhan, kini Rashford telah mencetak 25 gol dari 38 pertandingan. Manchester United sebenarnya telah memiliki striker murni dengan hadirnya Wout Weghorst. Namun hingga kini Weghorst masih minim mencetak gol. Pemain pinjaman dari Burnley ini hingga kini masih baru mencetak 1 gol. MU kerap dirumorkan dengan dua striker premium untuk musim panas mendatang. Dua nama tersebut adalah pemain Tottenham Hotspur Harry Kane dan bomber Napoli Victor Osimhen.